Guys, kali ini aku mau giling bumbu lagi guys. Bumbunya sudah aku potong-potong guys. Setelah itu baru kita giling guys, supaya nambah durasi video ini guys. Ini kita giling sampai halus guys. Bumbu-bumbunya banyak banget guys. Ini lengkap banget guys untuk bumbu menumis-numis guys. Sekarang kita hancurkan sampai hancur banget guys, supaya enak dimakan nanti guys dan tidak bermasalah di perut kita guys. Tara, aku memasak ini guys. Ini namanya rebung guys atau bambu guys. Kalau di tempat kalian apa namanya ini guys? Ini udah aku cuci guys. Sekarang aku tiriskan guys. Kualinya aku taruh di kompor guys. Minyaknya aku tuangkan guys. Sekarang bumbunya aku tumis dulu guys, supaya harum dan matang guys. Kita aduk-aduk supaya merata guys. Kalian harus hati-hati guys kalau memasak seperti ini guys, karena terciprat minyak panas itu berbahaya guys. Rebungnya kita masukin guys. Kita aduk-aduk hingga merata guys, sampai tercampur dengan bumbu-bumbunya ini guys. Kalian ada yang pernah makan rebung guys? Ini makanan zaman dahulu kala guys. Aku sama suka makanan ini guys. Makanan ini seperti daging tak bertulang guys. Kita aduk-aduk lagi sampai merata ya guys. Sekarang aku kasih kaldunya guys. Ini Royco guys. Setiap masak aku selalu pakai Royco guys. Tet, mudah-mudahan di iklan guys. Kita tunggu lagi guys sampai merata guys, sampai mendidih total. Ini aku kasih micin guys, karena aku generasi micin. Tanpa micin hidupku nggak licin guys. Ini sudah mematang guys. Sekarang kita aduk-aduk lagi pakai centong warna pink ini guys. Sekarang sayurnya udah matang guys. Rebungnya siap dimakan. Kita masukkan ke dalam piring ini guys. Jangan banyak-banyak guys, sedikit aja guys. Ini masih sangat panas guys, makanya harus ditiup-tiup dulu guys. Kalau nggak ditiup bibir kita bisa meleteng guys. Jadi harus ditiup dengan maksimal guys, seperti kamu yang harus diperjuangkan guys. Tara, ini dia guys, masakan rebung ala aku guys. Sekarang waktunya aku makan dulu ya guys. Kalian ada yang suka rebung guys? Kalau di tempat kalian apa namanya guys? Komen di bawah ya.